Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak-bapak Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, kami dari Aliansi LSM Indonesia beserta masyarakat Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, untuk yang ketiga kalinya hadir dan menyampaikan tuntutan ataupun dukungan kepada KPK atas permasalahan kasus pembangunan gedung pemerintahan Kabupaten Lamongan, anggaran daerah tahun 2017 sampai 2019 yang nilainya cukup fantastis 151 miliar. Dan proses penanganannya sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPK beberapa oknum pejabat di pemerintahan Kabupaten Lamongan, juga ada orang swasta. Dari 20 saksi yang sudah diperiksa, sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Baru 4. Kemudian selebihnya sampai sekarang belum jelas status hukumnya. Apakah masih menjadi saksi atau mereka sudah bebas karena tidak ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, yang terhormat Bapak-bapak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil status hukum dari para saksi ini, kalau memang terlibat segera ditersangkakan. Tapi kalau memang tidak terlibat dan tidak cukup bukti, segera dibebaskan. Jangan digantung seperti ini. Yang sangat kelihatan dan mencolok adalah Bupati Lamongan yang sudah diperiksa beberapa kali, tapi sampai sekarang belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Kami dari Aliansi LSM Indonesia dan masyarakat Lamongan merasa resah karena dipimpin oleh seorang bupati yang statusnya menjadi saksi atas permasalahan atau kasus pembangunan gedung tangkap Lamongan yang biaya atau anggaran cukup fantastis 151 miliar. Oleh karena itu, sekali lagi kami mendesak atau memberikan dukungan kepada KPK untuk segera menetapkan status Bupati Lamongan dan juga Ketua DPRD Lamongan, apakah ditersangkakan atau dibebaskan. Kalau memang sudah cukup bukti, segera ditersangkakan. Terima kasih.